Selamat malam pemirsa, minimnya sumbangan dana parpol dari negara memicu banyaknya korupsi. Setidaknya itulah kesimpulan KPK. Lembaga anti rasuah ini pun mengusulkan agar negara membiayai sepenuhnya dana parpol untuk mencegah korupsi. Pemirsa, inilah Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Fitri Megantara. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ternyata menunjukkan adanya korelasi pelaku dengan pendanaan partai politik. KPK pun mengusulkan agar pembiayaan parpol sepenuhnya ditanggung negara sehingga korupsi dapat dicegah. Ya, kalau itu memang full dibiayai negara, kemudian implikasinya adalah ya auditnya itu bisa dalam sekali kan. Auditnya dalam sekali dan kemudian juga dikeluarkan, diumumkan, ditransparankan kepada seluruh masyarakat. KPK sudah sejak tahun 2016 melakukan kajian ini. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, angka ideal untuk pembiayaan parpol adalah Rp10.000 per suara sah partai politik yang lolos ke DPR. Dari usulan terakhir itu range-nya itu sampai dengan Rp10.000 per suara, tapi tetap diberikan secara bertahap sesuai dengan beban keuangan negara. Dengan simulasi perolehan suara parpol saat ini, maka anggaran yang harus dikeluarkan negara kurang lebih Rp1.2 triliun per tahun untuk membiayai parpol jika jumlah sumbangannya sebanyak Rp10.000 per suara sah nasional. Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, sumbangan negara terhadap parpol mencapai Rp1.000 per suara sah nasional. Besaran sumbangan negara mencapai Rp120 miliar per tahun. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku akan mengevaluasi peningkatan sumbangan dana parpol yang sudah dilakukan pemerintah dari Rp108 per suara sah menjadi Rp1.000 per suara sah yang sudah diberikan pemerintah sebelum meningkatkan lagi besarannya. Mendagri sendiri tidak yakin peningkatan jumlah sumbangan dana parpol akan mencegah korupsi. Tidak ada loh partai yang memerintahkan anggotanya baik di DPR, DPRD maupun yang ada di kepala daerah untuk korupsi sudah ada. Apakah dengan penambahan anggaran seperti sejumlah negara-negara lain yang penuh didukung, apakah akan menghilangkan atau tidak? Sementara itu parpol sendiri terbelah. Gerindra, PAN, P3, dan Golkar sudah menyatakan setuju. Kita harapkan kalau nanti misalnya negara memberikan perhatian soal pendanaan ini terhadap partai politik, maka nanti negara pun memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan proses kaderisasi, terutama pendidikan politik buat partai. Di sisi lain, sejumlah parpol menyatakan menolak, di antaranya PDIP dan Nasdem. Nasdem justru mendorong partai politik untuk semakin mandiri. Untuk kemandirian dan modernisasi partai politik, ya, maka partai politik itu harus berkembang di dalam kemandiriannya. Karenanya pembiayaan partai politik itu seharusnya itu menjadi domainnya partai politik dan tugasnya partai politik, ya. Kemandirian bisa didapat jika partai politik memiliki program yang baik sehingga masyarakat tergerak untuk memberikan donasi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, benarkah pembiayaan parpol sepenuhnya oleh negara dapat mencegah korupsi? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak Rara. Ya, dan ya, di ujung telepon bergabung dari luar studio, politisi ataupun Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy. Ya, dan juga telah bergabung sama kami di telepon politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi 2 DPR Zainuddin Amali. Selamat malam, Pak Zainuddin. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya, kita ke Pak Zainuddin terlebih dahulu. Menurut Anda, apakah parpol memang harus dibiayai oleh negara? Ya, jadi begini ya. Kita sudah mengakui bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara kita untuk mengelola negeri ini. Nah, maka pilar utama dari demokrasi itu adalah partai politik. Partai politik menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan, baik itu di eksekutif, di legislatif, dan di berbagai pihak. Oleh karena itu, maka partai politik harus menjadi baik, karena dia menjadi hulu dari setiap rekrutmen untuk rekrutmen politik,
baik eksekutif maupun legislatif. Pak Zaidrin, nah, apakah ada jaminan ketika pembiayaan parpol diberikan dari pemerintah ataupun negara ini akan berkaitan dengan kinerja parpol yang lebih baik? Ada jaminan seperti itu? Saya kira ada. Begini, kalau partai politik sudah ada pembiayaan dari negara, maka dia bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang negara yang ada dalam partai politik. Praktek yang ada selama ini, partai politik itu sangat tergantung pembiayaannya dari pemimpin partai. Nah, kalau pemimpin partai itu yang bermodal, maka tentu kekuasaannya akan menjadi hegemonis dan juga menjadi akan terjadi oligarki dalam partai politik itu karena kekuatan pemimpin partai itu yang kita menghindarkan. Oke, kita ke Bang Willy. Bang Willy, menurut Anda apakah parpol layak dibiayai oleh negara? Ya, kalau sekarang konteksnya tentu itu suatu hal yang sesat pikir dan tidak kontekstual dengan zamannya. Kita harus melihat demokrasi itu bukan ruang kosong. Nah, di sana tadi yang saya dibilang oleh Bang Zainuddin Amali yang perlu kita luruskan, bahwasanya partai lahir sebagai ekspresi ideologi dari kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita bicara sejarahnya, partai konservatif dan partai buruh di Inggris itu didanai oleh serikat pekerja dan didanai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang dikonservatif. Artinya partisipasi publik itu terbangun di sana. Partai itu instrumen publik. Nah, sekarang kalau selektif partai seperti di Amerika cuma 2 partai, itu bisa dibiayai. Sekarang kita di DPR aja 10 partai. Lebih baik negara fokus mengurus rakyat miskin, anak-anak terlantar dengan dana yang begitu besar. Yang kedua, apa jaminan instrumen kemudian bicara demokratisasi internal dengan pembiayaan partai itu domain yang sangat berbeda, itu tidak kompatibel dengan zamannya. Jadi Nasdem tetap tegas bahwasanya negara memiliki domain yang lebih banyak mengurus publik. Partai harus diurus oleh para pengurusnya dan para simpatisannya. Oke, pro dan kontra mengenai pembiayaan parpol negara ini, bagaimana perlu dan memandangnya? Posisi saat ini, dana bantuan keuangan negara untuk partai politik itu sudah dinaikkan. Jadi partai politik itu mendapatkan 3 sumber untuk pembiayaan partai politik. Yang pertama adalah berasal dari iuran anggota. Tetapi setelah kami lakukan penelitian, hampir semua partai politik tidak secara konsisten menerapkan iuran anggota. Yang kedua adalah sumbangan dari pihak ketiga yang sah, baik individu maupun badan hukum. Individu boleh sampai 1 miliar, kalau badan hukum boleh sampai maksimal 7,5 miliar. Dan yang terakhir, bantuan keuangan untuk bantuan dari negara untuk partai politik. Yang terakhir ini, banpol untuk parpol dari negara, semula kan Rp108 per suara sah. Sekarang menjadi 1.000 untuk suara sah pemilu DPR, berarti kursi DPR 1.200. Artinya menurut Anda perlu atau tidak negara membiayai parpol? Iya, dalam konteks ini kita harus lihat dulu ya, mengapa kebutuhan itu muncul. Karena partai ini kan adalah institusi publik. Dia hadir untuk merebut kekuasaan yang merupakan representasi dari posisi-posisi publik. Kenapa kemudian Perludem sendiri berpandangan perlu dinaikkan kontribusi negara, dana negara untuk partai politik, tapi ada syaratnya. Jadi jangan lihat naiknya saja, dia perangkat di belakang kenaikan itu juga harus ada transparansi pengelolaan, akuntabilitas, pengawasan, penegakan hukum. Nah, iya, tapi jaminannya seperti apa agar kemudian dana yang dikeluarkan oleh negara ini memang nantinya kinerja parpol akan lebih baik dan juga mencegah korupsi, Mbak Titi? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Zainuddin, jika memang pembiayaan parpol dari negara ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah korupsi, apakah kemudian ini ada jaminan dari parpol nanti seperti apa? Apakah harus ada sanksi administratif seperti akan didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu atau seperti apa sistem audit dan juga pengawasannya? Iya, karena ini sudah menggunakan uang negara, maka auditornya adalah BPK. Nah, kalau dia menyalahi sesuai dengan komitmen, tentu kita harus atur dengan undang-undang partai politik. Sanksi terberatnya adalah...